Bayar SPP dan berbelanja aneka rupa di minimarket. My vlog, my video, my story, Mary Rosie. Hai, halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini diambil tanggal 25 Mei 2024, berarti 3 hari yang lewat. Baru bisa edit hari ini. Yuk, cerita kita mulai dari sekolah Syifa. Karena mau ujian hari Senin, jadi semua pembayaran baik SPP dan buku harus dilunasi. SPP Syifa dilunasi sampai bulan Juni, berarti bulan besok. Setelah bayar-membayar ke wali kelas Syifa, selanjutnya kita keluar. Tujuan kita berikutnya menjemput Kak Vina di sekolahnya SMP Negeri 7 Muara Jambi. Namun, sesampai di tempat parkir motor, Syifa minta dibeliin es krim potong, kita beli satu. Lanjut, kita langsung ke tempat Kak Vina. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Kak Vina keluar juga. Selanjutnya, kita ke minimarket dulu sebelum pulang ke rumah. Karena tadi pagi ketika mengantar Syifa sekolah, saya sempat membeli pisang, jadi rencananya pisang tersebut akan digoreng dan dikasih topping keju susu. Jadi di sini kita membeli bahan untuk topping pisang yang akan kita goreng nantinya. Di samping itu, Kak Vina dan Syifa juga membeli yang lainnya seperti yang terlihat di video. A few moments later. Akhirnya kita sampai di rumah. Saatnya kita spill aneka rupa barang yang dibeli baik pagi tadi di minimarket dan di tempat lainnya. Ini kita beli dengan harga cukup murah. Di sini namanya keranjang serbaguna Avaro. Avaro harganya 11.000. Bisa jadi talenan, bisa juga jadi keranjang. Kemudian kita juga beli untuk seperti ini. Ini harganya 12.000. 12 pieces ya, 12 pieces namanya di sini Filler Australia. Filler Australia. Oke, ini filler Australia harganya 12.648, berarti satunya 1.000, seribuan ya. Oke. Selanjutnya kita beli apa lagi ya? Ini kita beli untuk WPC closet. WPC closet harganya kita juga beli ini sabun ekonomi. Ini untuk bersih-bersih patak kuali yang sudah hitam. Ini plastik, kita beli plastik juga. Tuh harganya 31.400. Ini untuk ukuran setengah kilo. Kalau ada untuk bungkus-bungkus sesuatu bisa pakai ini ya. Kemudian telurnya kita beli di bawah 16.000-an tadi. Oke, ini dari minimarket. Ada dua tempat di atas untuk belanja seperti ini, plastik, nampan. Kita juga beli nampan, nampan plastik. Nah, ini murah meriah nampan plastiknya. Oke, untuk naruh-naruh sesuatu apa kayak gitu. Ini 6.800. Ini ada 6.800, ada yang 5.500, murah meriah. Kemudian kita juga beli pisang. Nih pisang kita beli di Aur Duri. Ini harganya tadi katanya 10.000, saya tawar jadi 8.000. Oke deh, itu aja ya belanjaan kita. Ada lagi yang lain yang sudah dibawa oleh Kak Vina, semacam keju, keju susu dan lain sebagainya. Ini aja. Nah, ini harganya. Harga untuk kloset 240 ml 9.420. Nah, ekonomi krim lemon 4.760 dengan isi 380 gram. Kemudian ini beli di atas 31 tadi ya, telur ayam 16.675. Oke, kemudian ada juga fresh tea, ada fresh tea-nya diminum sama Kak Vina di dalam. Ini harganya 3.000. Demikian informasi harga barang terkini yang hari ini saya beli. Sekian ya video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.